Hadis yang ke-13 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang hambaku berniat melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, aku menuliskan untuknya satu pahala. Jika dia melakukannya, maka aku tuliskan untuknya 10 pahala hingga 700 kali ganda. Apa maknanya ini tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Allah adalah majikan kita, kita bekerja untuk Allah kan? Dan Allah adalah majikan yang paling pemurah, tak ada majikan yang macam Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tengok? Apabila seorang hambaku berniat saja melakukan kebaikan, baru niat saja, Allah katakan aku menuliskan untuknya satu pahala. Ada tak seorang majikan bos cakap kepada kita, awak bangun pagi ni bangun tidur dari pagi ni, awak niat saja pergi kerja dapat gaji full setiap bulan. Ada tak orang macam itu tuan-tuan? Niat saja bangun tidur, saya niat pergi kerja, tidur balik, dapat pahala, dapat apa namanya? Gaji penuh full. Kalau awak niat nak pergi kerja, kemudian pergi kerja, 70 kali ganda gaji yang akan aku berikan pada awak. Ada tak bos macam ni tuan-tuan? Kalau ada bos yang macam ni tuan-tuan, nak pindah kerja sama orang lain ke tak? Tak akan kita pindah sama orang lain. Kita dah happy lah kerja sama dia kan? Baru niat saja dapat full payment. Kita buat niat dan kita buat dapat 10, bahkan mendapat hingga 700 kali ganda. Soalan kita adalah kenapa sampai 10 hingga 700 kali ganda? 10 minimal lah, cuma 10 saja. Tapi kenapa ada yang 10, ada yang 100, ada yang 700 kali ganda? Sebab tuan-tuan, amal kebaikan kadang berubah-ubah pahala dia mengikut tempat spesial dan masa spesial, dan juga keadaan hati kita yang spesial. Apa yang berkaitan dengan tempat? Kadang satu amalan kita buat di Masjidil Haram, kita solat 2 rakaat di Masjidil Haram, samakah dengan solat 2 rakaat di masjid ni? Beza kan? Berkali-kali ganda, 100,000 kali ganda, betul kan, di Masjidil Haram. Itu sebabnya ada tempat-tempat spesial yang mesti kita tahu untuk kita gunakan sebagai ibadah. Kita gunakan untuk ibadah. Macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Aqsa, betul tak? Ada kelebihan berbanding tempat-tempat yang lain. Ada juga masa-masa spesial yang mana kalau kita gunakan masa tersebut, maka pahala kita pun digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Macam kita bersedekah di bulan Ramadan, kan kata Nabi lebih baik daripada bersedekah pada bulan yang lain. Apalagi beribadah pada 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah. Ibadah tu lebih Allah sukai berbanding ibadah pada masa-masa yang lain. Apalagi misalkan kita umrah pada bulan Ramadan, macam kita berhaji gitu kan, pahala dia dan lain sebagainya. Justru kita mesti tahu masa-masa spesial. Untuk tahu masa-masa spesial, tuan-tuan ada buku di luar sana, saya sangat galakkan tuan-tuan dapatkan, bertajuk Fadailul Awqat. Fadailul Awqat adalah masa-masa istimewa yang mana kalau kita gunakan untuk ibadah, nilai ibadah kita berkali ganda berbanding ibadah yang kita lakukan pada masa yang lain. Nah, di kitab tersebut dibincangkan apa kelebihan kita beribadah pada bulan Rajab, apa fadilah kita beribadah pada bulan Syaban, apa fadilah kita bulan Ramadan, kemudian Syawal, hari Isnin, hari Jumat dan lain sebagainya. Tuan-tuan mesti tahu. Kenapa? Agar kita gunakan untuk apa? Agar ibadah yang sama kita gunakan, tapi pulangan pahala dia berlipat-lipat ganda. Orang di dunia ni tuan-tuan mesti pandai investment. Investment ni tuan-tuan, kita letak duit singgit, dapat pulangan 10 ringgit, betul tak? Kita kena tahu mana yang kita boleh letak ni duit ni. Kita letak di tempat yang sesuai, gaji apa namanya, pulangan pun banyak. Kadang ada invest apa hari ini, misalkan hartanah misalkanlah, berbeza dengan investment di bidang apa namanya, nasi lemak ke, atau sekarang orang tengah bincang berkenaan dengan cryptocurrency, Bitcoin dan lain sebagainya kan. Itulah satu apa, investment dalam apa namanya, minyak sawit ke dan lain sebagainya. Mana yang kena investment kita pulangan paling banyak, betul tak? Ada yang invest di emas dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam ibadah, ibadah kita ni investment tuan-tuan.
apa yang kita buat adalah tengah invest sekarang. Saya ada masa 2 rakaat solat yang kita lakukan di tempat biasa berbeza dengan satu tempat-tempat yang luar biasa. Kita cari tempat luar biasa itu agar 2 rakaat yang sama pulangan berbeza, betul tak? Atau saya tak mampu lah Ustaz pergi ke Masjidil Haram. Tak apa, tunggu masa-masa special. Ada kawan saya tuan-tuan, dia setiap hari, dia kerja dia adalah setiap malam depan komputer saja. Tengok promosi dari AirAsia. Ada promosi terus diambil. Kenapa? Saya nak bercuti akhir tahun, harga murah. Dia cakap saya pernah bercuti pergi ke Langkawi hanya RM1 saja. Kenapa? Saya tahu masa-masa promosi. Betul tuan-tuan? Itu nak pergi, nak beli apa namanya tiket kapal terbang. Kita orang Islam ni nak ibadah oriented kan? Kita fikir ibadah saja. Maka kita kena gunakan masa-masa special. Yang satu ibadah yang sama tapi pulangan lagi banyak. Itulah tuan-tuan dapatkan apa namanya masa-masa tersebut. Kena tahu bila masa-masa yang prime time dan tengah promosi, kita buat satu ibadah tapi pulangan dia lagi banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan namun tidak melakukannya, aku tidak menuliskan untuknya. Jika dia melakukannya, maka aku menuliskan untuknya satu dosa sahaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pahala. Sekarang dosa, kalau you niat dosa saja tak ditulis. Selagi mana kita tak cakap, kita tak buat. Baru niat saja tak ditulislah. Akan tapi kalau you niat, lalu you cakap dan you buat, baru ditulis. Tapi ditulis pun bukan 10 kali ganda, satu saja. Apa nih maknanya tuan-tuan? Ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah adalah Al-Ghaffar. Dan Allah As-Syakur. Ghafurun Syakur, selalu beriringan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Ghafurun Syakur? Ghafur maknanya tuan-tuan adalah Allah Subhanahu wa taala suka menutupi keburukan. Allah suka menutupi keburukan. Tengok dosa, Allah tak tulis banyak-banyak sebab Allah tak suka dosa disebarkan, dikembangkan dan dibanyakkan. Akan tapi Allah Syakur. Syakur maknanya sangat berterima kasih. Ini bahasa kita lah. Bahasa orang kampung saya, dia cakap apresiatif tuan-tuan. Apresiatif apa makna dia? You buat sikit, I appreciate banyak. Itu namanya syakur. Itu sebabnya dosa, pahala kita sikit, ibadah kita sikit, tapi pahala dilipat gandakan oleh Allah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, ghafurun syakur. Ini juga yang menjadi sifat kaum mukminin. Yaitu kalau tengok keburukan, ignore. Sedapat mungkin tak payahlah tengok, tak payahlah sebar, tak payahlah cakap, gitu kan? Tapi kalau tengok kebaikan, kita viralkan dia. Budak ni hebatlah. Dia hafal Quran dalam usia 10 tahun. Viral kan? Supaya ramai orang dapat inspirasi. Ada ramai orang yang meniru dia, betul tak? Kalau budak ni nakal sangat, tak payahlah kita viralkan. Simpan je. Kita tutup aib dia, masyarakat pun tak tahu, tak apa, bagus. Apa yang berlaku di negeri apa namanya di masyarakat kita adalah terbalik. Yang buat baik tak diviralkan, yang jahat-jahat viral, betul tak? Itu sebabnya kita pening kepala setiap tengok surat kabar hari-hari. Kes buang bayi, kes pembunuhan, kes pecah rumah dan peninglah, takutlah aku. Sebab negatif selalu kita viralkan, betul tak? Kita bimbang sekarang nak jalan takut, nak pergi kemana takut. Kenapa? Sebab keburukan selalu disebar-sebarkan, diviralkan. Ini yang sebenarnya semakin hari keburukan kita sebutkan, kita sebar-sebarkan, ramai orang yang ikut-ikutan tuan-tuan. Dulu budak-budak kita tak tahu nakal pun. Selepas dia tengok, oh ada berita berbatunya, dia tiru tuan-tuan. Sebab banyak perkara-perkara negatif ni mudah untuk berjangkit, mudah untuk berjangkit. Ada satu kajian buat macam ni tuan-tuan, kalau ada masa satu buku. Saya dulu suka baca buku ni. Tajuk dia The Tipping Point. Tulis oleh Malcolm Gladwell, satu orang penulis sana. Dia bincang macam mana satu case dalam case sosial, jenayah sosial, dia boleh berjangkit kepada orang lain. Case bunuh diri. Satu orang bunuh diri dia viralkan di Facebook.
esok ada 10 orang buat yang sama. Justru dalam Islam kita tak suka viral benda yang buruk. Kita suka viral benda yang baik agar orang dapat inspirasi macam Allah Subhanahu wa taala, ghafurun syakur, tutup yang buruk, sebarkan yang baik-baik. Hadis ke-14.